Cara mendekati wanita agar jatuh cinta sebenarnya adalah hal yang mudah. Apalagi jika para pria bisa dengan cepat mengetahui apa yang disukai gebetannya. Perasaan cinta itu bisa datang begitu saja tanpa kita sadari. Tanpa memandang kapan, di mana, atau dengan siapa. Wanita tidak hanya melihat dari sisi fisik, namun juga memperhatikan aspek-aspek lain dari seorang pria. Sebenarnya, kunci memahami wanita hanyalah satu, yaitu buat dia nyaman. Ketika seorang wanita sudah merasa nyaman, maka ia akan mulai merasa jatuh cinta. Jika kamu telah menemukan wanita yang sangat kamu sukai dan kamu ingin tahu cara mendekati wanita agar jatuh cinta kepada kamu, ini beberapa cara mendekati wanita agar jatuh cinta. Satu, jadikan dia prioritas. Tidak ada wanita yang ingin merasa bahwa dia hanyalah sebuah pilihan ketika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik dalam hidup kamu. Jika kamu serius, tunjukkan padanya dengan meluangkan waktu untuknya tidak peduli seberapa sibuknya hidup kamu. 2. Berikan dia pujian. Pujian yang tulus adalah cara yang tepat untuk mendekati wanita agar jatuh cinta dan merasa lebih nyaman dengan kamu. Hanya saja, pastikan bahwa pujian kamu ditujukan secara langsung dan bijaksana. Beri pujian tidak hanya pada penampilannya, tetapi juga hal selain itu, seperti kepandaiannya dan kreativitasnya. 3. Membuat dia tertawa. Membuat wanita tertawa adalah cara mendekati wanita agar jatuh cinta. Bila kamu sering membuatnya tertawa dan merasa nyaman saat di dekatmu, ada kemungkinan kalau dia punya perasaan menyukaimu. 4. Tunjukkan perhatian. Adanya perhatian adalah hal yang diinginkan para wanita. Tak jarang mereka mengartikan apakah pria menyukai mereka dari perhatian yang ditunjukkan. Maka dari itu berikan si dia perhatian. Misalnya dengan bertanya bagaimana suasana hatinya, bagaimana harinya, dan berbagai pertanyaan lain. 5. Berikan kejutan. Sebagian orang sangat senang jika ada seseorang memberikannya kejutan yang menyenangkan. Itu artinya, orang tersebut berusaha mengenalnya dan membahagiakannya. Jadi, jangan lupa untuk memberikannya kejutan yang dapat menyenangkan hatinya. Gak perlu yang besar sehingga menarik perhatian semua orang. Kejutan kecil saja sudah pasti akan menyentuh hatinya, seperti mengirimkannya makan siang ke kantornya atau yang lainnya. 6. Jaga kebersihan diri dan penampilan. Merawat diri dengan baik adalah tanda penghargaan terhadap diri sendiri dan juga dapat menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Itulah beberapa cara mendekati wanita agar jatuh cinta. Masa pendekatan tentu tidak akan berhasil jika kedua belah pihak tidak saling jatuh cinta. Jatuh cinta membutuhkan waktu, dan kamu sebaiknya tidak terburu-buru. Nikmatilah waktu kamu bersamanya dan cobalah untuk bersabar. Perlu diingat bahwa semua wanita tidak memiliki preferensi yang sama. Cara mendekati wanita agar jatuh cinta ini mungkin berbeda-beda, tergantung setiap individunya. Terima kasih.